Assalamualaikum teman-teman. Sekarang ternyata sudah Hasuyobi again. Yeah, today have a schedule to go to Nihongo class. So I have to go hurry. I must go bus stop to get the bus. Masih dingin, langit biru, matahari bersinar dengan cerahnya. Welcome to Samui Country. Sampai. Hai ya teman-teman, udah nyampe di bus stop. Sekarang saya lagi nunggu bus, belum datang. Bentar lagi mungkin. Habis ini memang harus menunggu, bukan ditunggu sistemnya. Apa ya, hari apa ya sekarang ya? Karena nanti saya pasti di kelas ditanyain sama senseinya. Nangkatunan cinan yogi ima des. Des ima nan cinan yogi des kak lelet. Jadi saya harus ingat dulu ya. Sekarang tanggal berapa ya? Oh iya, sekarang tanggal 7 ya. So, Sangatsu Nanoka Hasuyobi desu. Hai. Bener enggak bahasa Jepang saya, teman-teman? Oke, ingat lah. Oke deh, begitu. Kalau begitu, hari sudah tahu tanggal berapa sekarang? Oke deh, jawaban saya udah di sini. Dipersiapkan untuk sang sensei nantinya. Oke, ciao, sampai ketemu ya. Waduh teman-teman, saya lupa lagi nih bawa pastinya. Terpaksa deh saya beli tiket dan harganya segini. Ya, beginilah teman-teman. Kalau buru-buru, padahal nggak buru-buru ya. Tapi saya memang suka lupaan orangnya. Jadi, saya lupa deh bawa paspi. Beli tiket yang ke Ushita. Ushita ini mana ya? 360 ini ke Ushita. Oke, duitnya 500. Ayo kita beli tiket dulu deh. Terpaksa beli tiket ya teman-teman ya. Masukin. Nah, tunggu dulu. Pilih satu orang. 160. Masukin duitnya. Salah ternyata teman-teman. Harusnya kan bukan 190 tetapi yang 360. Yang 360 harusnya. Aduh, bagaimana ini? Saya buang aja ya. Saya beli lagi pencet yang satu untuk satu orang. Terus pencet yang 360. Begitu 360. 1 2 3. Lagi. Okane nakara kaido o irete kudasai. Iya ya, sebentar. Ini 300. Terus 50
dan lampu. Oke. Nah, satu lagi tiketnya. Percuma tiket ini ternyata. Oke lah, saya kalau begitu kita pergi lagi. Kalau di sini koin berharga, teman-teman, nggak kayak di Indonesia dianggap remeh. Salah pencet saya, teman-teman. Maaf ya. 360. Jadi kita masukin tiketnya ke sini. Ambil lagi tiketnya, jangan lupa. Nanti kalau udah keluar masukin lagi tiketnya. Oke. Siang-siang begini tempat duduk banyak yang kosong, teman-teman. Kalau ada tanda seperti ini berarti untuk orang tua, hamil atau berkebutuhan khusus. Bagi Anda yang kuat jangan di situ ya. Yeay, nyampe lagi deh di sini, tempat favorit saya untuk santai-santai. Selamat sore, teman-teman. Jadi seperti biasanya saya suka duduk-duduk di sini, di apa namanya ini, di tamannya dekat stasiun Ushita ini. Kenapa hari ini banyak sekali anak-anak sekolah yang lagi berolahraga? Mungkin karena cuacanya sekarang agak sedikit panas, cuacanya agak mendingan, agak bagus. Jadi banyak sekali anak sekolah yang lagi olahraga di sini. Terus ada juga ibu-ibu yang lagi bawa anaknya bermain-main di sini. Semuanya menyenangkan, teman-teman. Tadi saya habis belajar Nyonggo. Pelajarannya masih tentang ya kata-kata kerja yang ada mas, seperti kai mas, kairi mas, seperti itu. Terus kata perintahnya seperti kate kudasai, kai te kudasai, yon de kudasai, seperti itu. Dan lumayan enak, lumayan ingat gitu. Walaupun ada sih beberapa yang tidak ingat tadi. Nah, sekarang saya duduk-duduk di taman ini, saya habis pelajaran itu ya untuk relax. Tadi kan pikirannya udah bekerja tadi ya, bekerja. Sekarang relax sedikit sambil melihat-lihat ada anak-anak yang lagi olahraga bermain-main di taman ini kan. Ketukar suasana, juga cuaca mendukung ya, bagus juga. Nah, tempat ini dekat sekali dengan itu stasiun. Jadi kalau saya mau pulang nanti ya gampang sekali, tinggal naik di sana sedikit udah deh nyampe deh di rumah. Pokoknya di sini enak deh kalau yang bagi yang punya waktu luang ya, buat rileks-rileks di sini sambil olahraga atau bermain-main aja juga bagus di sini. Atau baca-baca buku seperti saya, baca-baca buku. Saya kan anak rajin. Ramainya. Astran lainnya mau ke Hondon gitu. Nanti saya kalau mau pulang, astran lain yang arahnya ke Toiki Koena. Oke lah, sekian dulu hari ini, teman-teman. Pelajarannya dan relaxnya hari ini di sini. Sekarang udah waktunya untuk pulang. Ayo kita pulang. Tapi nanti di rumah mau apa ya? Gak ada orang juga di rumah, kayak sendirian. Yang mendingan di sini duduk-duduk lagi ya.
sambil baca-baca buku. Siapa tahu dari banyak yang dibaca ada yang nyantol satu atau dua nanti kan. Oke lah, terima kasih udah nonton video saya teman-teman, udah ngikutin apa namanya jalan-jalan kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan teman juga bisa ngambil pelajaran sedikit dari pelajaran yang saya liatin tadi. Sedikit. Nah, sama-sama belajar kita ya kan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.